Hello guys, welcome back to my channel Yanuar El Azam. Baik lagi sama gua. Kali ini gua mau review. Nggak tahu ya ini review atau unboxing. Pokoknya barang ini masih baru, belum gua buka. Unboxing dan review ya mungkin ya. Oke. Mau tahu apa yang akan gua review kali ini? Lihat saja. Udah lihat belum tadi? Ya. Jersey apa? Jersey training Timnas Indonesia tahun 2020 from produk Mills. Tahu kan Anda Mills? Mills adalah salah satu produk lokal. Jadi dia buatin Indonesia ya. Langsung aja kita kasih lihat lebih detail lagi. Kita akan review ini. Mills, bangga produk Indonesia. Langsung aja kita buka. Oh, bajunya tenggelam. Di sini gue dapet kayak apa namanya surat-surat tentang barang ini ya. Langsung aja kita buka. Wow. Wow. Jersey training Timnas Indonesia Promis. Mantap. Gua aduh. Legit parah, coy. Legit parah ini. Bangga ya. Jadi produk lokal ini mulai naik ke kasta yang lebih tinggi, yaitu bermain di kelas tim nasional. Good job, Mills. Oke, langsung aja akan kita review satu persatu ya. Kita lihat ada desain-desain seperti V ya. Ada desain garis-garis V yang berartikan victory. Mau kita mulai dari mana dulu? Oh ya, kita lihat tagline-tagline-nya dulu. Di sini ada tagline dari Mills dan udah lihat ya, kalau yang original itu ada kayak gininya nih, hologram ya. Ini ada PSSI dan ada barcode bisa kita scan, dan Timnas Indonesia. Kita akan review dulu dari logonya. Kita review dari logo ya. Logonya ini menggunakan bahan woven bordir ya. Jadi bahan woven bordir ini sama seperti yang digunakan oleh player issue jersey Timnas Indonesia. Cuman yang player issue, yang replika maksud saya, sama menggunakan bahan bordir woven. Dan kita lihat di balik Gorodo ini, di lingkaran ini, itu adalah gambar seperti rantai. Jadi mengartikan Indonesia ini Pancasilais, yaitu persatuan Indonesia sesuai dengan logonya, itu logo rantai. Jadi ini detail logonya, ada seperti rantai di belakangnya. Rapi, mantul ya. Kita masuk ke detail atau bahan dari logo Mills. Logonya ini kalau kita lihat, dia menggunakan bahan seperti cutting polyflex plastisol. Bahan ini sangat awet ya, tidak terlalu tebal, tapi bahannya sangat awet. Ketika jersey ini kita rentangkan, bahan
logo Mills ini akan ikut lentur. Nah, kita dari logonya. Mills, sekarang kita akan berangkat ke detail. Kita akan melihat detail dari bahan dan motif depan dari jersey ini. Bahan dari Mills atau motif dari Mills. Seperti sudah saya bilang dari awal tadi, dia menggunakan atau ada corak ya, corak-corak kita bisa lihat. Dia ini berbentuk VVV yang dalam artinya difilosofiskan sebagai victory, victory. Ya. Ini bahan-bahannya. Dan di sini mereka berbeda bahan antara lengan dan bagian depan. Dan lengan ini berbeda bahan. Kita lihat bagian bawah. Di sini ada extra cool. Yang artinya jersey ini ketika dipakai di baju badan kita akan merasa dingin karena di bagian depan pori-porinya ini cukup besar. Tentang bagian bahan belakang, kita lihat antara bahan depan, bahan samping, dan bahan belakang ini berbeda bahan ya. Jadi kita akan lihat detail-detail dari bahan belakang. Cek ini. Kemudian di bahan bagian belakang jersey, tentu ini menggunakan bahan yang berbeda. Kalau kita bisa lihat detail ya, seperti gelombang-gelombang angin ya. Dan ini sudah saya buktikan dan sudah saya coba melarkan, pori-porinya lebih besar daripada yang belakang. Gunanya agar angin dari udara atau dari luar lebih mudah masuk ke dalam badan, sehingga keringat kita ini tidak akan mengeluarkan aroma bau dan pastinya cepat kering bor. Kita lihat. Wow, ini legit parah sih bahan jersey belakangnya ini. Lengkap sudah review dari saya. Ada tambahan sedikit ya. Jersey Mills ini kalau kita pegang secara langsung, ini super duper halus ya. Selain halus, bahan ini enteng. Kalian punya jersey di rumah atau jersey grade ori klub luar, itu kalian bedain dengan bahan atau beratnya, kalian samakan dengan bahan Mills ini. Ini sangat jauh sekali ya. Bahkan saya bandingkan dengan spek produk ya. Saya punya jersey Persija tahun 2018 original, itu kalau saya bandingkan dengan bahan Mills, ini jauh lebih ringan. Ya, gunanya apa? Lagi-lagi untuk memudahkan para pemain timnas Indonesia ketika berada di lapangan latihan atau match. Ya, jadi seperti itu. Kalau kita udah pernah lihat di status Instagram PSSI, jersey ini sudah digunakan oleh para penggawa timnas senior untuk training. Dan ketika kita lihat, jadi apa jersey-nya itu ketika mereka pakai itu warnanya, warna merah marunnya ini lebih jos karena keringat mereka. Jadi seperti itu sekiranya kalau misalkan jersey ini kita pakai untuk lari atau main bola akan lebih nyala warnanya. Jadi mantul. Mungkin akan gua akhiri ya review jersey training timnas Indonesia tahun 2020 from Mills. Saya sudahi, ambil hikmahnya, buang yang buruk-buruknya. Mohon maaf, saya masih pemula. Apabila video ini ada kecacatan, saya minta maaf. Saya Nur El Azam. Jangan lupa kalau suka video ini, like, comment, and subscribe. Timnas punya coy, trainingnya Mills Indonesia punya, bukan Nike. Good job. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.